sekarang sebuah tepung ini akan bersatu kembali menjadi adik dan kakak. Ikatan kembali buah sukun secara langsung menyatakan hubungan adik kakak tidak akan terpisahkan lagi, tetapi akan tetap menyatu sebagaimana buah sukun yang menyatu dalam ikatan kain gandum. Dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara adik negeri angkatan laut masuk ke dalam persekutuan dan kami semua bisa melawan. Rombongan
tidak berada di pulau. Perjalanan yang sangat panjang dan menyeramkan. Semoga ini menjadi cikal bakal perjalanan spiritual sejarah Ade Kasa di Selau Ambalang. Ini masuk di areal sepulau yang menjadi sejarah antara Nusa Laut dan Ambalau, Pulau Anyor-Anyor, Pulau Sandiri. Ini jalannya, ya, rombongan masih di belakang. Tong sudah berada di pusat pulau, di tengah-tengah pulau. Tengah pulau ini, ini sudah ada, dan ini ada pusatnya. Ada bentuk pulaunya, bentuk ini ada. Yang ini pusat pulau. Anak cucu datang mengente, adik-adik dari Ambalau, semua kepala desa ke kecamatan Ambalau sama raja berada di tengah-tengah pusat pulau. Ini sudah tiba, bagian sudah ada. Ini pusat pulaunya, tanah berkat